Kawe bangga dengan demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi, channel yang membicarakan mengenai hal YouTuber, tips YouTube, vlogging dan apa sahaja yang terlintas di fikiran saya. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Okey, untuk video kali ini saya nak kongsi pendapat saya tentang satu YouTuber yang berjaya, iaitu Syahmi Sazli dengan filem dia iaitu Meltote the Movie. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan filem itu berjaya? Saya akan kupas kan. Bukan dari segi filem itu sendiri sebab saya bukanlah pakar dalam bidang perfileman dan secara jujurnya saya belum lagi tengok filem tersebut. Jadi saya akan memberikan pendapat saya sebagai seorang YouTuber. Kawe bangga dengan demo. Setakat 20 November 2020, filem Meltote the Movie keluaran Syahmi Sazli production telah mengutip 6.44 juta. Satu angka yang tinggi yang mana filem ini ditayangkan sahaja di Astro First. Bayangkanlah, di Astro First je dah dapat 6.4 juta. Kalau panggung wayang dibuka, memang 10 juta boleh capai tu. Berjaya mengatasi kutipan Polis Evo dan juga Hantu Kad Lima di dalam tayangan di Astro First. Saya tidak akan membicarakan mengenai filem itu sendiri sebab saya masih belum tengok lagi. Kedekoh. Okey, nombor satu adalah brand atau jenama. Benda ni saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri supaya kalau kita buat channel ni, kita kena mengukuhkan kita punya brand. Bila brand dah kukuh, barulah kita boleh boleh jenamakan, bolehlah menjana pendapatan dan sebagainya. Ini yang dibuat oleh Syahmi Sazli. Okay, kalau kita tengok, Syahmi Sazli mempunyai pengikut yang cukup tinggi Di channel YouTube Syahmi Sazli sendiri telah mempunyai 2.44 juta subscriber. Anda bayangkanlah berapa ramainya pengikut dekat YouTube Itu kita tak kira lagi dia ada channel yang dia buat untuk personal. Lepas tu Yopare, siapa lagi? Asif, Instagram juga dia mempunyai follower sebanyak 2.2 juta follower. Perbanyaknya. Macam saya Zul Zarizi hanya ada ni je 100, nak dapat 200 pun tak lepas lagi. Kat Facebook page Syahmi Sazli juga telah mencapai 1.26 juta full yang like dan follow page dia. Begitulah ramai penyokong dia. Kira 6.44 juta kutipan tu, beliau hanya memerlukan lebih kurang 17% daripada subscribernya supaya melanggan filem Meltote the Movie di Astro. Anda bayangkanlah, memang cukup padu. Ramai kalau kita search dekat YouTube, memang ramai yang buat review tentang Meltote the Movie dan itu serba sedikit meningkatkan peluang bagi filem Meltote the Movie mendapat kutipan yang tinggi. Juga filem Meltote the Movie ni dikeluarkan pada waktu yang amat sesuai iaitu pada waktu kebanyakan negeri berada dalam situasi PKPB. Jadi bila duduk rumah dia tak tahu nak buat apa, dia layanlah movie dan salah satu movie-nya adalah Meltote the Movie. Itu serba sedikitlah faktor-faktor yang saya rasakan berkait rapat. Yang terakhir faktornya adalah pada Syahmi Sazli itu sendiri, yang mana dia adalah seorang yang humble dan dia diminati oleh orang ramai Dia walaupun macam dia dikritik, dia tidaklah melenting Dia tidak melenting, sebaliknya dia ambil benda tu sebagai benda yang positif. Saya lupa ke, selain itu faktor-faktor lain yang menyebabkan filem Meltote the Movie ni box office adalah anda sendirilah Netizen-netizen, sama ada anda berfikiran positif atau negatif. Itulah satu teknik yang patutnya digunakan oleh filem-filem sekarang ni. Sebab saya lihat banyakkan filem-filem tempatan dia tak maju. Bukan tak maju, tak dapat exposure sebab dia tak menggunakan media sosial dengan baik, sebaik Syahmi Sazli. Okey, apa yang kita boleh belajar daripada kejayaan yang dilakukan oleh Syahmi Sazli ni? Kalau kita tengok Syahmi Sazli
membelanjakan filem ini sebanyak 400 ribu lebih menggunakan duit poketnya tanpa melakukan pinjaman, tanpa ada dana, mencuba sesuatu, mengambil risiko yang cukup tinggi sebab 400 ribu tu banyak. Kalau saya dapat 400 ribu tu, saya beli rumah kondominium dekat Bali Residence. Ia bukan jalan yang singkat. Okay, kalau kita tengok dekat info pasal YouTube channel Shazmi Sazli. Shazmi Sazli sebelum dia menjadi YouTuber berjaya, dia dah mula terkenal dekat Facebook. Dia ada buat Facebook page, video-video pendek ni lah. Dan dia hanya bermula di YouTube pada 12 Mei 2013. Jadi dah 7 tahun dia mengumpul database, mengumpul peminat, sehingga sekarang telah mencapai 2.2 juta. Bukan 2-3 hari dia boleh dapat 2 juta apa subscriber tu. Kalau kita dengar balik komen dia, dia buat filem Mel Tote di movie ni adalah disebabkan oleh peminat. Dia bukan buat untuk apa macam artistik ke apa, tak. Jadi pada saya ini adalah satu kejayaan, dan kita sebagai YouTuber boleh tengok apakah kita boleh belajar daripada mangat Shazmi Sazli ni. Okey, saya rasa cukup dah setakat ini. Apa pula pandangan anda tentang kejayaan Shazmi Sazli ni? Boleh juga tinggalkan di ruangan komen. Dan macam biasa, yang baru saja singgah di channel ini, tak kiralah mungkin tersesat, boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Kita akan berbicara tentang hal YouTuber, tips YouTube dan kadang-kadang mungkin benda-benda yang tiada kaitan dengan YouTube. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Zarizi, bye. Terima kasih tonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tengok juga video saya yang lama ya. Jangan lupa semua tu. Bye-bye.